dan pastinya kelezatannya tidak akan berkurang karena garam jeruk. Karena ini langsung dari tambak, langsung kita bisa menikmati menu ikan yang langka dan tidak akan kita dapatkan di restoran manapun. Hari ini kita menikmati ikan kiper satu mangkok ya. Rasanya panas, lembut, kemas manisan, gurih rasanya tanpa bumbu. Halo sahabat Aryan, saat ini Aryan berada di Empang warga Desa Badakulu. Kali ini kita akan menikmati kuliner hasil tangkapan nelayan, yakni ikan kiper. Yuk kita saksikan kenikmatannya. Ikan kiper, yang jelas ini eksklusif ya, karena jarang kita dapatkan di pasar. Dan ini ikan yang rasanya teksturnya lembut dan manis-manis. Nah ternyata kita bisa menikmati menu ikan yang langka dan tidak akan kita dapatkan di restoran manapun. Hari ini kita menikmati ikan kiper satu mangkok ya. Tunggu, Aryan akan menghabiskan sendiri. Kalau tidak percaya, ini lagi nih. Nah, kalau tidak percaya nanti ya. Nah, sebelum itu kita dinginkan dulu nih ya. Kita dinginkan dulu. Nah, tanpa sambal, tanpa bumbu. Kalau ikan yang langsung dari Empang, tidak usah diragukan. Rasanya nyaring dong. Rasanya panas, lembut, kemas manisan, gurih rasanya. Tanpa bumbu. Dagingnya banyak. Dagingnya tidak ada duri-duri ya, seperti ikan pada umumnya. Dan teksturnya kenyal-kenyal, manis. Puas ya. Tanpa bumbu ya. Kalau aja. Panas. On. Start. Oke. Oke. Ini hanya direbus pakai garam ya. Dan pastinya kelezatannya tidak akan berkurang karena garam jeruk. Karena ini langsung dari tambak langsung naik ke panci ya. Ya. Sama teman-teman lagi di sana itu. Makan salam. Sensasinya ada di sini. Jantan. Dan kita nikmati yang kepiting betina. Kita seruput dulu. Dan ini yang kepiting betina ya. Kita nikmati. Mau kah? Ah, nggak mau. Telurnya. Oke, tar. Sahabat Aryan yang tidak kesini rugi ya. Oke. Lewat kah ya sih? Apa? Sip, mantap. Oke. 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 Oke